Bang, kenapa harga makanan di bioskop mahal banget? Menarik nih. Sultan kalau makan bukan di restoran, tapi di bioskop. Soalnya popcorn aja bisa 50.000, aqua botol kayak gini 20.000. Kenapa bisa begitu? Saya samainnya sama Mason di Economic Times. Ternyata makanan di bioskop itu mahal karena pendapatan dari penjualan tiket itu kecil. Soalnya hampir semua keuntungan penjualan tiket itu buat production house atau pembuat filmnya. Sementara bioskop harus bayar karyawan, listrik, maintenance, dan masih banyak lagi. Kalau naikin harga tiket, nanti nggak ada yang nonton. Makanya mereka jual makanan dan minuman yang sifatnya opsional. Itu kalau di bioskop luar negeri. Kalau di bioskop Indonesia, semua karena kualitas produknya sangat baik. Bahan-bahannya diproduksi sendiri. Makanya harganya jadi lebih tinggi. Kalau menurut kamu gimana? Makanan dan minuman di bioskop itu mahal nggak? Apa menu yang paling kamu suka?